ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Salah satu dosen di Ummul Qura yang pernah saya dengar ceramah beliau menyampaikan, pernah dia jalan sama temannya, yang satu ini seorang alim ulama, yang satunya teman dia pengusaha di Jeddah. Jalanlah mereka satu mobil, lalu temannya yang pengusaha bilang, Syekh, dipanggil temannya Syekh karena ulama gitu, Syekh, karena dia seorang alim ulama maksud saya, saya ingin Anda mengajarkan kepada saya doa yang bisa saya amalkan supaya rezeki saya dari Allah ini enggak terputus. Kata Syekh ini, saya waktu itu tidak terlintas sesuatu kecuali firman Allah dalam surah Al-Dhariyat ini. Dia bilang, ayat 56 sampai 58 tadi yang kita bacakan, saya cuma ingatkan kau saudaraku, coba amalkan ayat ini. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Maka murnikan ibadahmu kepada Allah, kutundukanmu kepada Allah, apapun hajatmu sampaikan kepada Allah. Allah bilang, مَا يُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْكِ وَمَا يُرِيدُ مِنْهُمْ يُتْعِمُونَ. Allah tidak pernah minta kau balas dia dengan makanan ataupun balas dengan rezeki. Lalu dia bilang, ulanginlah sebelum kau minta rezeki, ayat 58. Innallahu warrazzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah sebaik-baik pemberi rezeki yang tidak pernah habis stoknya dan sebaik-baik tempat bersandar. Bilang coba dalam doamu, ya Razzaq, wahai Zat yang tidak pernah habis stok rezekinya, dzul quwwatil matin, sebaik-baik tempat bersandar, urzuqni, karuniakanlah saya rezeki tambahan. Kata syekhnya, saya pun berpisah sama teman saya, lama enggak kontak-kontakan, mungkin sebulan-sebulan setengah. Tiba-tiba dia telepon saya, dia mengatakan, Syekh, ya, jazakallahu khair. Semenjak kita pisah, saya coba amalkan apa yang antum ajarin dalam surah Az-Zariyat. Saya selalu mengulang-ulangi dalam kesempatan saya antara azan dan iqamah, pada saat sujud, kesempatan-kesempatan untuk berdoa saya baca, ya Razzaq dzul quwwatil matin urzuqni, wahai Zat yang Maha tidak pernah habis stok rezekinya, berikan yang sebaik-baik tempat bersandar, berikanlah aku rezeki. Maka usahaku maju pesat dan aku berhasil mendapatkan dalam sebulan setengah ini keuntungan 1 juta rial. Ya kurang lebih mungkin 3,8 miliar kalau sekarang. Dia bilang, saya mendapatkan gara-gara saya amalkan doa itu dan saya sangat yakin, kata dia. Ini tentu pengalaman pribadi dalam doa gitu kan. Tapi ada hubungannya dengan bahasan ayat.